Hari pertama penjabat Bupati Sarolangun Henrizal setelah dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Haris pada minggu kemarin. Kedatangan PJ Bupati disambut di kediaman rumah dinas Bupati Sarolangun yang berada di tepian Ancol Sarolangun. Henrizal menggantikan Bupati Sarolangun untuk sementara waktu hingga tahun 2024 hingga Bupati definitif hasil pemilu. Senin pagi, penjabat Bupati Sarolangun Henrizal tiba di rumah dinas Bupati Sarolangun. Disambut dengan kepala OPD serta berbagai unsur pimpinan lainnya, kedatangan PJ Bupati Sarolangun ini dalam melanjutkan roda pemerintahan daerah sebagai program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan peningkatan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Henrizal, penjabat Bupati, tidak memiliki program yang menjadi target 100 hari ke depan karena dirinya hanya sebagai penjabat Bupati Sarolangun. Henrizal akan melanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati sebelumnya, yakni Cendra. Program pertama melanjutkan kegiatan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat menyiapkan infrastruktur dasar bagi kesejahteraan warga, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, ketersediaan air bersih, dan pangan. Untuk program sholat subuh berjamaah, Henrizal ke depan kegiatan tersebut akan ditingkatkan lagi, sebab menurutnya program itu sangat bagus dilakukan dalam rangka membentuk karakter bagi ASN. Baik, terkait dengan kondisi subuh, saya pikir itu program sangat bagus. Bagus dan merupakan program yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati sebelumnya. Saya pikir itu jangankan di perbaik kita tingkatkan. Namun formatnya mungkin bisa saja nanti mungkin kita loba, artinya ketika kita sublim biasa hari Selasa, kita akan laksanakan sublimnya hari Jumat, atau kita laksanakan sampai Ramadan, dan sampai Jumat, artinya kegiatan keagamaan insya Allah kita akan tingkatkan. Sementara Ketua DPRD Sarolangun Tontowi Jauhari menyambut baik hari pertama PJ Bupati Sarolangun. Tontowi siap menjadi partner dalam membangun daerah bersama PJ Bupati Sarolangun. Itu pasti, siapapun pengganti dari bupati yang lama tentu melanjutkan program yang sudah ada. Dan seterusnya, kalau program sudah ada itu bagus, maka itu dipertahankan sesuai pernyataan beliau tadi. Yang kurang, mungkin beliau punya ide-ide lagi, mungkin punya pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi, lebih jitu lagi, nanti kita dukung. Kita dari DPR, intinya siapapun yang melaksanakan program pemerintah ini, kita kan mitra. Mitra itu artinya mendukung sebenarnya program pemerintah daerah. Dan kalau bupati itu tentu melalui visi dan misi. Kalau beliau sekarang melanjutkan. Slamet Riyadi, JEK TV melaporkan.